Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Sekali lagi kita bersiaran dalam channel Pak Ya melalui www.tv.idslangor.com dalam kita berbicara, dalam kita berbual, dalam kita berinteraksi dalam satu sesi bual bicara bersama dengan tokoh-tokoh, dalam bersama-sama dengan pemimpin di peringkat persekutuan, di peringkat negeri dan di peringkat kampung dan juga daerah. Kita akan berbicara dalam masa singkat untuk kita melihat tentang isu-isu terkini, cerita-cerita terbaru berkaitan dengan penduduk, berkaitan dengan rakyat, berkaitan dengan isu-isu yang terkini yang sedang hangat diberbualkan. Dan hari ini kita sekali bersama-sama dalam siri Cendol Pak Ya. Di setiap petang hari Selasa jam 5 petang kita bersiaran, kita berinteraksi. Dan sekali ini, hari ini kita bersama-sama dengan yang berhormat Tuan Muhammad Najwan Halimi, iaitu Adun Kota Anggrek. Assalamualaikum YB. Salam, terima kasih Pak Ya. Ya, sihat YB ya? Alhamdulillah. Kota sihat. Anggrek macam mana? Kota Anggrek pun sihat. Sekarang hujan je lah kita. Hujan. Okey, hari ini kita bersama-sama ni yang berhormat Adun Kota Anggrek, yang merupakan anak muda kan, seorang tokoh muda, seorang pemimpin muda yang ditampilkan oleh Pakatan Harapan untuk memimpin, menjadi pemimpin pelapis, pemimpin masa hadapan. Sudah tentunya mempunyai visi tertentu, mempunyai cita rasa tertentu dan juga mempunyai cara tersendiri dalam memimpin Dun Kota Anggrek ini, di mana Dun Kota Anggrek ini merupakan tempatnya di tengah-tengah Shah Alam yang merupakan pusat pentadbiran. Di sinilah juga adanya istana, di sini ada stadium besar Selangor, di sini juga lah masjid, di sini keseluruhan tumpuan. Jadi bagaimana YB setakat berapa bulan ni? 10 bulan, 11 bulan jadi wakil rakyat. Untuk tempoh 11 bulan ni alhamdulillah menyesuaikan diri sebagai wakil rakyat baru di Kota Anggrek ni. Ada cabaran dia. Ada suka duka, tapi alhamdulillah saya dapat sekarang ni. Saya pun asalnya bukan orang luar. Memang saya dibesarkan pun di Shah Alam. Oh, besar di Shah Alam. Besar di Shah Alam. Sekolah saya pun di Shah Alam. Dan kawan-kawan pun ramai di Shah Alam ini. Alhamdulillah. Jadi kita dah tahulah selok-belok Shah Alam, jalan macam mana apa semua. Orang tua di sini pun kita kenal. Jadi yalah, untuk menyelesaikan itu tak jadi isu sangatlah untuk saya. Cuma yalah, kita perlu rajinlah di Shah Alam ni kerana kawasannya agak luas. Kota Anggrek ni pengundi pun ramai. Dan macam Pak Yah cakap tadi lah, beberapa infrastruktur yang signifikan di negeri Selangor ni terletak di Kota Anggrek. Masjid negeri, istana, stadium, jabatan-jabatan kerajaan. Jadi selain daripada kita mendepani isu-isu setempat yang bersifat komuniti ni, tapi saya juga kena ambil berat dan juga prihatin tentang kemudahan-kemudahan sedia ada dalam kawasan Kota Anggrek ini. Di mana kalau kita lihat daripada sudut situasi pengundi di sini, 52,000 lebih kurang dari Kota Anggrek itu sendiri. Belum masuk lagi kawasan Dun sebelah dalam Parlimen Batu 3, maknanya keseluruhan 100,000 lebih, 100,000 di Parlimen Shah Alam sendiri. Maka di Kota Anggrek ini yang tadi YB sebut tentang adanya tempat pusat pentadbiran, yang lebih mencabar lagi sudah tentulah adanya istana Tuanku Sultan sendiri. Bagaimana situasi ini macam sebagai pemimpin muda nak eja dan sebagainya, menyesuaikan diri macam mana YB? Saya mengambil pendekatan untuk bertemu dan juga engage ataupun kita menyantuni dengan semua pihak, baik daripada pihak kerajaan negeri macam di Kota Anggrek ni ada SUK. Hubungan dengan penyewa-penyewa awam ni memang antara faktor asas yang saya tekankan kepada diri saya dan juga petugas-petugas di pejabat khidmat. Pada masa sama kita juga perlu engage dengan pihak berkuasa tempatan, MBSA, dan pihak istana pun memang daripada masa ke masa memang ada kontak dan juga engagement. Maksudnya kalau ada sebarang isu yang melibatkan keperluan istana dan kerajaan negeri, maka saya akan ambil tindakan yang pantas lah. Dan alhamdulillah di Shah Alam ini, di Kota Anggrek khususnya, pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Bandar Shah Alam memainkan peranan yang cukup baik untuk membantu proses perkhidmatan kepada rakyat. Okey, YB, tadi YB sebut tentang dulu daripada ni duduk di Shah Alam, membesar di Shah Alam. Sekolah mana dulu sekolah YB? Saya bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Raja Muda di Stesen 4. Kalau dekat sinilah, dekat restoran
Mama Said dan Khalifah seberang jalan di sekolah sebelah saya. Di situ. Maknanya memang orang Syalam lah kalau di situ betul kalau section 4 tu antara kawasan awal kan. Kawasan awal. Sebab ada section 2, ada ITM, maknanya kawasan awal di Syalam ni. Dan bagaimana kawan-kawan sekarang ni? Sekarang jadi kawan. YB. saya masih seperti dahulu lagi. Maksudnya dengan kawan-kawan pun kalau kata dah habis kerja, maksudnya tugas tugas kita sebagai wakil rakyat ni memang tak habis. Maksudnya ada masa ke lapangan sikit malam-malam, katakan lepas habis program saya akan luang masalah untuk apa, kita minum teh di kedai-kedai mama dengan kawan-kawan, kadang dengan orang tua di kawasan ni pun selepas mayang tu kadang kita berbual-bual menyantuni mereka lah. Maksudnya pendekatan saya seperti dulu, masih lagi Najuan yang 20 tahun lepas yang masih di Syalam ni. Cuma kita sekarang ni peranan kita berbeza lah, sebab kita sekarang menjadi wakil dan pemimpin di kawasan kita sendiri. Dengan orang tu, maksudnya bila-bila berada di kawasan yang saya, sebab ada banyak kawasan tu, di kawasannya di kawasan luar daripada pentadbiran negeri. Di sini kita sebut tadi ada SUK kan, ya, majlis pemandarannya bandaraya, tarahnya bandaraya, ada kawasan istana. Bagaimana seorang pemimpin muda mereka boleh terima tu dalam situasi macam ni? Sudah tentulah mereka, pasal kalau di MBC Datuk Bandar dengan kedudukan dia, SUK dengan Menteri Besar SUK ni sendiri, bagaimana boleh nak menyelesaikan mereka? Yang penting adalah sikap kita lah. Maksudnya saya sebagai pemimpin muda, kita perlu ada kerendahan diri dan perlu sentiasa terbuka kepada sebarang pandangan dan juga cadangan. Maksudnya saya pun mengambil pendekatan untuk bersikap terbuka. Kalau apa-apa perkara yang saya mungkin kurang faham dan kurang jelas, saya akan rujuk kepada misalnya pegawai daerah, Datuk Bandar, ketua polis, katakan isu-isu melibatkan keselamatan. Saya lebih suka begitu. Saya, kalau kita tak dapat berjumpa, biasanya saya akan hubungi mereka, minta pandangan. Termasuk juga kalau di Kota Anggerik ni, orang besar daerah lah. Orang besar daerah Petaling berada sebagai ahli majlis juga. Jadi proses perbincangan dan juga konsultasi itu memang saya amalkan untuk memudahkan tugas saya sebagai wakil rakyat. Maknanya itu proses dia, proses berganti rakyat, melibatkan juga pemimpin-pemimpin rakyat yang ada dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara yang sedang melayari dan juga menjadi pencinta ataupun penggemar dan juga yang sentiasa melayari www.tv.idslagor.com, khususnya dalam Cendol Pak Ayah, boleh terus berinteraksi dengan kita, boleh bertanya dalam ruang yang telah ada di situ, dalam page FB page Saudara Ehsan, untuk berinteraksi dengan yang berhormat Tuan Muhammad Najuan Halimi selaku Adun Kota Anggerik. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin dia kata ini YB yang lepas banyak, dia kata longkang jalan dan sebagainya, nanti boleh berbicara dan mungkin ada isu-isu yang terkini yang boleh kita sentuh dan boleh bertanya, dan juga mungkin nak bertanya isu-isu berkaitan dengan sedikit isu politik, berkaitan dengan anak muda dan sebagainya. Sudah tentulah sebagai pemimpin muda punya wawasan dia tersendiri. Jadi YB, siri Cendol Pak Ayah ni sebenarnya YB dia santai. Dan sebab dia waktu-waktu petang ni dia memang sedap kalau ni duduk minum cendol. Dekat Kota Anggerik ni sudah tentu kawasannya besar dan kedai-kedai. Dekat mana kedai cendol yang best kat sini ni? Kalau di dalam kawasan Kota Anggerik ni, yang popularnya Cendol Pak Akop lah. Cendol Pak Akop. Cendol Pak Akop Station 16. Cendol Pak Akop. Ni nak kena minum sikit lah. Kalau Cendol Pak Akop tu dia di depan masjid Jamek Raja Tun Uda. Dia akan buka depan bus stand tu. Biasanya di situlah tumpuan. Biasa kalau di sini orang Syakram kenal lah Channel Pak Kup. Tapi orang luar pun ramai datang untuk menikmati Channel Pak Kup. Wah, ini YB sendiri promote Channel Pak Kup ni. Hebat ni. Lepas ni kita boleh minum channel kat situ ni. Jadi memang selalu kat situ orang ramai. Tapi saya ingat ada banyak kawasan-kawasan di Syalam ini, dah tentulah channel-channel memang terkenal dan sebagainya. Untuk urusan-urusan peniaga-peniaga kecil dan peniaga sedang hanya di kawasan Kota Anggerik ni macam mana? Kalau di Kota Anggerik, kita ada tempat yang popular orang panggil Bulatan Bazarina di Stadium Shah Alam tu. Di situ memang setiap hari Minggu kita buat pasar lah, pasar pagi. Di situ memang bukan setakat untuk orang-orang Shah Alam, tetapi pengguna-pengguna datang daripada luar Shah Alam pun akan datang berbelah. Dan termasuk juga ada di kawasan yang hari Ahad ramai. Hari Ahad ramai tu. Memang setiap minggu memang ada pasar di situ. Dan pada masa sama memang kalau ada macam aktiviti-aktiviti karnival ataupun temasha, memang kita akan bertumpu di situ. Macam
apa, once in a while adalah karnival-karnival untuk peniaga kecil ni, penyaja-penyaja ni, untuk mereka buat operasi di situ. YB, sebelum YB menjadi ahli yang berhormat, sudah tentulah punya career dan juga punya secara di peringkat sekolah, belajar di peringkat universiti dan sebagainya. Waktu dulu-dulu YB terlibat ke dengan sukan ke, ada main ke, terlibat dengan aktiviti ada. Dan apa-apa saya, YB? Saya pun sportsman juga. Oh, sportsman juga. Saya main banyak sukan. Waktu kena jaga stadium tu agaknya. Masa sekolah, waktu di sekolah rendah dulu, saya main bola sepak. Saya mewakili peringkat daerah lah, daerah Petaling. Kemudian di sekolah menengah, saya masuk asrama dulu. Lepas habis belajar, saya ke asrama. Kat mana sekolah apa tu? Di Ulu Selangor. Sekolah menengah sains Ulu Selangor. Semasyur, saya ingat nama. Jadi di Semasyur, saya main tenis dan juga taekwondo. Dan cuma sekarang ni saya ada, saya banyak apa, sebelum saya jadi wakil rakyat, saya menceburkan diri dalam bidang sukan ekstrim sikit lah, sukan scuba diving. Wah, saya boleh menyelam. Saya ada, I'm a certified diver. Oh, banyak tempat dah ada pergi ni. Setakat ni dalam Malaysia je lah. Belum ada peluang nak pergi luar negara. Wah, ini menarik ni. Daripada main bola, pergi tenis, taekwondo, sekarang scuba diving. Wah, ini menarik. Maknanya memang betul-betul anak muda lah ni. Betul. Jadi maknanya terlibat ada di peringkat ni, dan juga bagaimana aktif boleh nak menceburkan diri dalam dunia politik. Macam mana, mana dia punya, di mana bermula dia tu? Pendedahan awal politik ni, suka tidak suka, saya akui waktu meletusnya gelombang reformasi lah, pada tahun 1998. Waktu itu saya di sekolah menengah lagi. Cuma waktu itu kita hanya mengikuti dan memerhati lah, manakala kita masih pelajar. Tapi pada masa sama, saya ada terlibat secara sembunyi-sembunyi lah, membantu Parti Keadilan waktu itu, bermula pada pilihan raya 1999, kemudian 2004, 2008. 2008 tu saya terlibat agak aktif membantu ketika itu YB Nick Nazmi. Waktu itu dia bertanding di Sri Setia. Dan saya mendaftar sebagai anggota parti di Kelana Jaya. Kemudian untuk lebih aktif tu, selepas saya mula berkhidmat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2009, sehingga beliau dipenjarakan atas fitnah kali kedua. Dan selepas itu saya diberi ruang untuk menjadi sebahagian daripada anggota Kerajaan Negeri Selangor di Majlis Sukan Negeri. Jadi waktu tu kita jaga belia, jaga PEBT. Apa pengalaman masa jaga MSN tu? Di situ sebenarnya antara salah satu platform untuk saya mendedahkan diri kepada apa, kegiatan-kegiatan anak muda ni. Sebab waktu tu saya secara langsung terlibat dalam kegiatan penggerak belia tempatan, PEBT, yang mana mereka ni ada 288 di seluruh negeri Selangor. Dan daripada situlah saya berjaya dapatkan apa, engagement dengan anak-anak muda ni. Dan seterusnya meyakinkan apa, mereka untuk bersama-sama dengan pentadbiran kerajaan negeri. Dan alhamdulillah dalam pilihan raya baru-baru ini, saya telah diberi ruang dan peluang untuk mewakili parti di sini. Dan sokongan anak muda cukup memberangsangkan. Kita pun terkejut waktu tu. Okey, YB, sebagai pemimpin baru dan pemimpin muda yang sudah tentulah punya cabaran yang tersendiri dalam memimpin rakyat di kawasan Dun Kota Anggerik ini, yang punya cabaran di sini, punya lapisan ada di kalangannya yang punya high level, very high level kan. Kemudian ada pemimpin yang biasa, sudah tentu laju kawasan-kawasan. Ada kawasan Syalamnya, ada masih kawasan miskin ke? Tak ada lah sini, kawasan miskin memang secara tak adalah. Tegar tu tak ada. Tidak ada lah. Tapi miskin bandar tu adalah. Memang ada. Ada kategori miskin. Jadi jadual YB daripada dijabat sudah tentulah, apa program-program daripada segi untuk menyantuni pengundi-pengundi yang saya, yang kita sebut tadi 52,000, dan sudah tentu ada kelompok-kelompok, ada rumah di peringkat yang mewah, ada yang rumah biasa, dan juga mungkin rumah-rumah yang kos rendah sebagainya. Macam mana YB menyantuni mereka dengan program apa yang YB dekati? Saya biasa saya akan buat segmentation lah, segmentasi kategori-kategori pengundi ni. Maksudnya ada yang macam Pak Yah cakap, ada yang kategori kelas atasan, kelas pertengahan, kelas bawah. Jadi macam kalau yang peringkat-peringkat high level ni, kebiasaannya mereka kebanyakannya orang-orang dah pencin, orang bersara. Dan kebanyakan masa dan aktiviti mereka ni di masjid dan surau. Jadi di situ saya aktif lah. Maksudnya kita
kalau sebelah malam tu pergi semayang, lepas tu biasanya akan ada makan-makan, kita menyantuni mereka dengan cara begitu. Tapi pada masa sama, expectation mereka ni tinggi, maksudnya daripada sudut perkhidmatan. Dia nak jalan bersih, sampah di kutip apa, jalan tak ada lubang. Ini yang level apa, inilah high level punya pengundi. Yang pertengah ni yalah, kita kadang-kadang dia lebih suka program-program bersifat community, misalnya gotong royong, sesi pertemuan, dialog. Macam kalau yang di apa, kelas pendapatan bawah ni pun sama juga, kita lebih, saya lebih menjurus turun ke ke kawasan, berjumpa mereka sendiri. Dan pada masa sama, kita buat ziarah lah, maksudnya kita identify siapa di rumah, mana ada orang sakit, ada orang tua, so kita ziarah daripada masa ke masa, turun menziarah. Di Shalam pun masih ada wakil rakyat kena turun padang begitu juga, kena saya ingat memang, kawasan luar bandar saja wakil rakyat pergi rumah-rumah ziarah orang sakit dan sebagainya. Sebab di Kota Anggrek ni ada beberapa kawasan perumahan kos rendah juga, yang mana sebelum ni ada estate, jadi bila dibangunkan estate tu, disediakan satu perumahan untuk mereka lah, maknanya pangsa puri lah. So di kawasan ni pun ada keperluan untuk kita beri perhatian lebih sikit, sebab biasanya mereka ni daripada sudut pengurusan pangsa puri tu agak tidak berapa sistematik. Jadi di situ saya mainkan peranan untuk bantu mereka sebagai pemudah cara, dan alhamdulillah lah, ada perkembangan yang agak positif daripada pihak penduduk dan juga pihak berkuasa tempatan. Daripada 52,282 pengundi pada pilihan raya yang ke-12 lalu, di mana YB Najwan sendiri telah mendapat undi 26,947 undi, di mana lawannya PAS 9,943 undi, Barisan Nasional 8,924 undi, di mana majoritinya 17,004. Kan, kalau ikut daripada majoriti di kawasan ni, daripada sudut ninya, majoritinya Melayu, majoriti Melayu. Sudah tentulah dari punya cabaran yang tersendiri. Dan juga daripada segi kawasan daerah Mundi, 20 daerah Mundi yang ada dekat sini. Dan sudah tentulah dia terdiri daripada golongan anak muda, wanita, ada juga kalangan India dan sebagainya, ada di situ. Bagaimana sekarang ni yang menjadi masalah banyak di banyak kawasan adalah tumpuan, macam mana nak mengatasi ataupun nak servis kepada pengundi-pengundi wanita yang sekarang ni di Dun Kota Anggrek, bagaimana program-program yang dilaksanakan? Untuk program wanita memang ada perancangan khas, maksudnya penumpuan khas kepada wanita tu antara yang saya titik beratkan. Dan di peringkat pejabat Dun, memang saya menggerakkan kita punya penyelaras penggerak wanita berdaya, PWB. Jadi PWB saya antara yang saya kira agak aktif. Setiap minggu kita ada program, dan dia menyasarkan bukan sahaja program di satu tempat, tapi kita masuk ke setiap daerah mengundi ni. Jadi setiap minggu tu ada daerah baru kita pergi, buat program-program pemberdayaan wanita, pemerkasaan. Saya punya fokus adalah untuk sekurang-kurangnya peserta program-program wanita ni ada success story. Maksudnya mereka bukan setakat datang program lepas tu balik, tapi ilmu dan yang apa, kemahiran yang dia ajar tu dapat dimanfaatkan untuk sekurang-kurangnya dia dapat tambah pendapatan keluarga. Mana ada peringkat follow up, maknanya selepas tu daripada program, bukan sekadar dia datang program, contohnya belajar buat cendol, kemudian sekurang-kurangnya ada follow up bagaimana nak berniaga, maksudnya bukan program begitu. Macam tadi ada satu ibu tunggal ni, dia baru hantar saya WhatsApp. Dia baru ni dia datang ke pejabat, minta ialah dia bagi paperwork di ibu tunggal, dia nak buat meniaga nasi lemak. Betul. Jadi dia minta modal. Saya lebih suka pendekatan ni, maknanya kita bagi dia bantuan, buat modal, dia baru hantar gambar, dia dah start nasi lemak dia dah. Maksudnya dia dah mula meniaga. Bagi saya itu lebih penting daripada kita ambil pendekatan bagi ikan. Kita bagi dia pancing dan umpan, maknanya biar dia dapatkan ikan tu sendiri. Sebab kalau kita bagi ikan je, nanti dia makan habis. Tapi kita bagi dia pancing tu untuk dia cari sendiri ikan tu. Dan alhamdulillah nampak ada positif lah daripada situ. Okey, YB, ada kita respon sedikit daripada
kita punya pendengar kita dan juga yang penonton kita di luar, dan juga ni apa dia kata, dia tanya dengan YB tu, apa pendapat YB tentang your representation dalam DUN dan parlimen? Ha, setakat ini mungkin ada anak-anak muda yang duduk ataupun yang mewakili, dan juga mungkin keberkesanan kot yang mungkin dia nak tahu. Adakah anak-anak muda yang atau pemimpin muda yang duduk dalam menjadi ADUN dan juga parlimen ini berkesan atau tidak, ataupun cukup ataupun tidak anggota-anggota parlimen DUN di mungkin di Selangor dan juga pihak parlimen? Kalau dalam konteks DUN apa Dewan Negeri Selangor, kalau kita bercakap dalam aspek belia lah, mungkin kategori bawah umur, kalau saya ni mungkin boleh kata belia lagi lah, bawah umur 35. Kalau di DUN Selangor ni 30, yang ADUN di bawah 35 tu ada 4 orang termasuk saya sendiri, dan bagi saya memang secara relatifnya agak kecil lah, empat orang tu tak mencerminkan apa youth representation. Dan di parlimen pun saya fikir adalah lebih kurang nisbah yang sama. Jadi mungkin selepas ini kita sebagai pemimpin muda ni kena buktikan lah, maksudnya kita diberi ruang dan peluang ni dan mandat, buktikan gerak kerja kita, dan kita juga kalau boleh minta lepas ni parti boleh mempertimbangkan lah di peringkat kerajaan dan juga di peringkat parti politik untuk memperbanyakkan ataupun sekurang-kurangnya memberikan lebih ruang kepada orang muda ni, youth ni, untuk menjadi salah satu faktor apa pembuat keputusan, elemen pembuat keputusan dalam sebarang sebarang aspek. Maksudnya kalau kita di dalam Dewan Negeri itu pun, kita memang antara yang lantang membahas ni biasanya orang muda lah. Kita tidak ada sebarang kepentingan, maksudnya nak terlalu apologetik tidak. Kalau ada isu yang perlu di address dalam Dewan, kita akan cakap, walaupun mungkin nampak kita ni macam pembangkang pula. Tapi saya rasa dalam era Malaysia baru ni perlu ada kejujuran dalam kita berpolitik, dan perlu ada ketelusan. Maksudnya rakyat sekarang ni tidak mahu budaya politik lama. Maksudnya kalau ada masalah, kita angkat kapet, kita sapu. Tapi mereka mahukan kalau ada masalah, kita berdepan dengan masalah tersebut, mencari penyelesaian, atau sekurang-kurangnya menawarkan penyelesaian, atau sekurang-kurangnya mencari penyelesaian untuk masalah itu. Okey, mungkin juga yang dimasukkan oleh pendengar ataupun pelawat dalam ruang ini adalah 40% sekarang ni daripada pengundi dekat Malaysia ni lebih kurang adalah golongan muda. Kemudian ahli-ahli parlimen di peringkat persetuan yang muda mungkin tak cecah 20% kalau kira umur 35. Dan juga penyertaan di peringkat kabinet dan juga peringkat esko juga tidak menggambarkan, mencerminkan bahawa 40% itu adalah di kalangan anak muda. Mungkin begitu yang mereka maksudkan. Jadi sebagai ketua AMK Parti Keadilan Rakyat di peringkat Negeri Selangor, apa agenda dan juga misi dan visi YB sendiri untuk memastikan bahawa anak muda ini benar-benar diwakili dan mewakili? Saya mengambil prinsip dan juga pendirian untuk sebagai ketua ni, kita tak boleh sekadar membentuk pengikut. Maksudnya saya sebagai ketua Angkatan Muda Negeri Selangor dan juga pada masa sekarang sebagai seorang wakil rakyat, saya nak develop lebih ramai lagi pemimpin. Maksudnya sekarang ni kita identify macam di peringkat akar umbi AMK ni, memang ada pemimpin-pemimpin di peringkat cabang, di peringkat ranting yang ada potensi untuk diketengahkan. Mungkin mereka ni kalau kita beri ruang, mungkin satu hari nanti akan jadi wakil rakyat, akan jadi ahli majlis, akan jadi pegawai-pegawai kerajaan. Tapi cuma yalah, proses empowerment tu, proses pemerkasaan tu memang berterusan. Dan pada masa sama sekarang ni, kita di peringkat angkatan muda ni pun memang menggerakkan program-program latihan dan juga training, kursus untuk memberikan pendedahan dan ilmu-ilmu politik di kepada anak-anak muda ni, khususnya di peringkat yang paling akar rumbi sekali. Maknanya sudah tentulah angkatan muda sendiri di peringkat pusat, di peringkat negeri, di peringkat cabang dan seluruh punya agenda dia tersendiri untuk memastikan bahawa anak muda punya diserlahkan. Betul. Diserlahkan sama ada potensinya mereka. Sebab isu-isu yang sekarang ni yang kita baca daripada sosial media dan juga media-media utama juga menampakkan bahawa ketidakpuasan anak muda ni jelas. Betul. Khususnya dari
daripada sektor mereka untuk keterlibatan mereka daripada sudut ekonomi, daripada segi peluang pekerjaan, juga keterlibatan mereka mungkin daripada sudut kerjaya dan sebagainya. Jadi macam mana sebenarnya anak muda keseluruhan di peringkat negara ni, macam mana sebenarnya mereka? Memang sentimen yang Pak Ya sebut tadi tu, maksudnya ada apa persepsi yang anak muda ni tidak puas hati dengan prestasi kerajaan sekarang ini. Dan bila saya tubuh di bawah bertemu dan apa menyantuni mereka pun, memang ini antara masalah yang diluahkan oleh mereka kepada saya. Dan di situlah perlunya ada satu political will di peringkat pimpinan kita ni dan juga pihak kerajaan untuk ambil tindakan segera untuk menangani keresahan anak-anak muda ni. Betul, memang wujud kebimbangan terhadap peluang-peluang pekerjaan, peluang ekonomi. Dan saya sendiri sebagai ADUN pun, memang kalau kita dapat feedback-feedback di Facebook, di social media pun, memang antaranya, YB boleh tak carikan saya kerja, ada tak kerja di pejabat YB. Jadi isu-isu pengangguran ni adalah isu yang real, yang betul. Dan saya sendiri ambil inisiatif baru-baru ni, kita pun buat satu taklimat kerjaya, maksudnya untuk beri ruang ataupun buka pintu kepada anak-anak muda di Kota Anggrek ni prospek kerja apa yang dia mahukan. Sebab untuk kita menyediakan peluang pekerjaan mungkin agak terbatas. Tapi perlu ada satu iltizam politik untuk membantu mereka. Sebab kita kena ingat, kalau sekiranya akan bawa usul di parlimen nanti untuk menurunkan had mengundi kepada 18 tahun. Jadi kalau betul-betul lulus esok, yang sekarang ini masih di bangku sekolah ni akan boleh mengundi. Jadi isu-isu anak muda ni perlu ditangani secara lebih jujur dan tegas oleh pihak kerajaan. Jangan kita remehkan anak muda ni sebagai yalah tak apalah, diorang ni orang muda tak tahu apa. Tapi kena ingat, pilihan raya baru-baru ni 40% pengundi adalah daripada segmen anak muda. Dan lagi 3-4 tahun mungkin jadi 60% ataupun 70% daripada orang muda. Jadi isu-isu mereka ni perlu disantuni dan ditangani dengan lebih serius. Di peringkat kerajaan negeri Selangor sendiri, YB sudah sentulah yang amat berhormat Menteri Besar yang mungkin masih muda kan. Kalau dulu ini kelompok masih belia, tapi oleh kerana bila hak umur telah ditingkatkan, direndahkan dulu, kalau 40 mana MB Selangor masih anak muda, mungkin sekarang di luar daripada kelompok belia. Tetapi seorang pemimpin muda dah sudah tentulah sebagai bekas esko belia kan, generasi muda, punya daya kepimpinan yang coraknya baru kan. Bagaimana YB melihat corak kepimpinan MB sendiri ke atas anak muda ni sendiri? Saya memang menghormati dan mengagumi Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar sekarang, Yang Amat Berhormat Aminuddin Syari. Sebab saya sendiri memang ada pengalaman berkhidmat bersama-sama beliau sebelum ini. Waktu beliau merupakan esko belia dan sukan negeri Selangor, saya merupakan timbalan pengarah Majlis Sukan Negeri ketika itu. Dan kepimpinan beliau ni memang agak dinamik daripada sudut kepekaan terhadap orang-orang muda antara keutamaan dia. Cuma biasalah, kadang-kadang orang cakap ni pemimpin terlalu muda, tak ada pengalaman. Betul, dia mungkin kurang pengalaman menyeleweng, dia tidak ada pengalaman tersebut. Tapi falsafah kepimpinan beliau cukup jelas adalah untuk selain daripada dia nak meneruskan kesinambungan pentadbiran terdahulu di bawah Menteri Besar Datuk Seri Azmin Ali, pada masa sama saya lihat YB Amiruddin ni dia menawarkan satu pendekatan yang lebih lebih santai, dia lebih mudah didekati. Orang lebih selesa, dia tidak janggal untuk turun ke bawah, makan bersama-sama rakyat, jumpa orang muda, lepak kedai mamak, kedai kopi. Dan ini adalah salah satu bentuk pendekatan yang rakyat mahu sekarang ini. Mereka mahukan seorang pemimpin yang bukan setakat duduk di pejabat buat kerja, tapi turun ke bawah menyelami masalah rakyat, mendepani rakyat, menyantuni rakyat. Dan pendekatan yang sekarang ini dasar maju bersama, Selangor maju bersama yang digagaskan oleh YB Amiruddin sekarang ini, saya fikir adalah satu polisi yang cukup baik. Maknanya kita ni nak bersama-sama majukan negeri. Kalau kita nak berjaya, kita biar bersama-sama kita berjaya. Kita nak maju, kita maju bersama.
Okey, tuan-tuan saudara-saudara yang sedang melayari www.tv.idslangor.com dalam siri Cendol Pak Yah, dalam siaran ini kita sedang berinteraksi, kita sedang berbual bicara bersama dengan Yang Berhormat Tuan Muhammad Najwan Halimi selaku Adun Kota Anggerik yang merupakan pemimpin muda barisan pelapis bagi Pakatan Harapan untuk melihat kehadapan tentang kepimpinan negeri dan kepimpinan negara. Jadi tuan-tuan saudara-saudara boleh terus layari www.tv.idslangor.com. dalam masa yang sama boleh like page Insu Darul Ehsan untuk kita terus melihat apa dapatan-dapatan terkini berkaitan dengan survey yang telah dianjurkan, yang telah dibuat oleh Insu Darul Ehsan, dan juga terus boleh terus subscribe dan YouTube Insu Darul Ehsan untuk melihat cerita-cerita sebelum ini kan. Kita ada cerita-cerita berkaitan dengan pilihan raya kecil di rantau, pilihan raya kecil di Cameron Highland. Kita ada berkaitan dengan cerita-cerita berkaitan dengan survey-survey yang telah kita laksanakan di peringkat negeri Selangor dan juga peringkat pusat. Dan juga kita melihat terkini tentang isu-isu terkini berkaitan dengan pelbagai isu yang boleh didapati melalui page Insu Darul Ehsan, dan juga boleh bertanya tentang perkembangan-perkembangan terkini khususnya bersama-sama dengan tamu kita pada hari ini, Yang Berhormat Tuan Muhammad Najwan Halimi selaku Adun Kota Anggerik, satu kawasan di negeri Selangor yang menjadi tumpuan keseluruhannya di sini kan. Di inilah kota, di sinilah bandaraya, di sinilah tempat untuk berinteraksinya Esko pada setiap hari minggu, di setiap minggu membuat keputusan. Di sinilah juga tempat sidang DUN kan, di setiap kan 2 bulan kan, dan sebagainya. Dan juga di sinilah tempat juga pasukan bola sepak negeri Selangor kan beraksi kan dan sebagainya. Sebab itulah di sini kita mempunyai Adun kita yang masih muda, yang mempunyai kepimpinan yang baru dan punya corak yang baru. Jadi YB, tadi kita dah cerita satunya peringkat sekolah, anak-anak muda. YB dah ada keluarga eh? Saya alhamdulillah saya dah ada keluarga. Dekat rumah suka masak? Saya suka masak tapi tak ada masa nak tak masak. Ada masa tapi boleh masak lah. Boleh lah masak. Kalau masak ni masak apa? Mi segera. Itu zaman sekolah. Kalau kat rumah sikit-sikit nasi goreng. Oh, nasi goreng. Wah, itu yang orang rumah suka tu. Orang rumah sukalah juga. Kadang dia kata, kadang dia tambah baik lah. Boleh memang lah. Gitulah maknanya memang suka masak. Kalau ada masa saya cuba untuk masak. Saya pun memang ada niat nak belajar masak sebelum ni. Oh, okey. Nak pergi kelas pun, tapi bila dah jadi wakil rakyat ni dah susah. Jadi satu benda yang nantilah. Ini nak bulan Ramadan ni, ini YB kalau ni boleh masak untuk sahur, buka. Ada bulan, tapi tak sempat lah. Tak sempat lah. Kalau biasanya bulan Ramadan, amalannya ialah kita berbuka di masjid lah. Masjid, kemudian terawih pun di masjid. Dan kebiasaannya macam tahun lepas punya bulan puasa pun, hampir sebulan tu penuh di masjid lah. Penuh. Kalau bersama keluarga tu mungkin 4-5 hari je. Itu yang masalah jadi wakil rakyat tu eh. Perlukan dia berkorban di situ lah. Tapi anak-anak boleh terima, maknanya masa sibuk kan? Anak-anak, alhamdulillah, saya pendekatan parenting saya lebih kepada, maksudnya saya ambil masa berkualiti dengan mereka lah. Macam kalau pagi tu saya akan siapkan pergi hantar sekolah. Kalau macam petang, kalau saya sempat YB hantar nak pergi sekolah eh? Saya hantar. Wah, itu yang bagus. Itu masa berkualiti dengan diorang. Pagi tu siapkan diorang, berbual sikit, hantar pergi sekolah. Itu yang orang dia kata, sebab ramai YB dia di luar, dia kata ini jadi wakil rakyat tak duduk kat rumah, anak pergi sekolah pun tak tahu. Tapi sebenarnya tak ada maknanya hantar lagi, ambil lagi. Sebab sekarang ni anak-anak ni, dan macam saya, anak saya sedang membesar. Jadi saya tak nak macam kita tiba-tiba dah besar. So memang ambil masa tu sedikit lah. Betul masa tak ada, tapi biasa kalau hujung minggu ada gap 4-5 jam sebelum program, saya lagi jap balik. Ambil masa bersama-sama keluarga. Okay, YB, isu-isu, beberapa isu-isu yang sedang berlegar ya, Di suasana politik yang sekarang ini berkaitan dengan keyakinan rakyat kepada Pakatan Harapan yang memimpin di kerajaan peringkat pusat, peringkat negeri kan. Sudah tentulah kita ada soalan tu. Apa pendapat YB tentang prestasi Pakatan Harapan baik di peringkat negeri dan persekutuan? Itu dia punya soalan. Bagaimana YB boleh respon kepada pertanyaan daripada FB tu? Kalau daripada sudut peribadi saya, di peringkat kerajaan negeri ni memang kita secara konsisten ada agenda dan juga apa
polisi dan kebijakan untuk meneruskan pencapaian yang sebelum inilah. Maksudnya ada ini inisiatif baru baru-baru ini, kat negeri pun dah umumkan ANIS, skim baru untuk membantu anak-anak orang kurang apa, anak-anak kelainan upaya ini. Jadi pada masa sama skim-skim sedia ada pun kita tetap teruskan. Baik. Jadi di Selangor saya fikir alhamdulillah, biasalah kadang-kadang ada isu macam baru ni di Shah Alam. Orang marah tentang kenaikan charge parking. Mungkin orang tak suka saya sebut, tapi saya kena sebut juga. Kan betul ada isu kenaikan charge parking, tapi kita kadang-kadang perlu berlaku adil juga. Di Shah Alam ni charge parking ni sebelum ni antara yang terendah di Selangor. Cuma kita nak kena tambah baik daripada sudut perkhidmatan, dan ada keperluan untuk menaikkan charge tersebut. Macam kalau di peringkat pusat pula, saya fikir perlu apa, ada penambahbaikan lah. Maksudnya daripada sudut pelaksanaan manifesto, tapi macam mana pun perlu diberi ruang dan masa kepada kerajaan persekutuan pada ketika ini, memandangkan kita mengambil alih daripada kerajaan yang penuh dengan masalah dan beban hutang yang tinggi. Cuma kerajaan sedia ada yang ambil alih ni memang on the right track lah. Maksud saya mereka berada di track yang betul. Cuma biasalah, kita perlu menangani persepsi yang disebarkan oleh pembangkang, kononnya kerajaan sekarang ni tak buat apa-apa, tidak mengambil peduli tentang rakyat, yang mana itunya benda tu tak betul pun. Kalau kita lihat banyak pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, dan daripada 10 manifesto yang kita tawarkan tu, saya ingat lebih daripada 5 dah dilaksanakan, dan beberapa lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Jadi saya fikir mungkin kita boleh beri ruang dan masa untuk kerajaan, sebab untuk buat perubahan ni memang tak akan makan masa yang cepat. Untuk kita buat perubahan akan ambil masa. Cuma perlukan keyakinan dan juga sokongan daripada rakyat untuk bantu dan berilah feedback kepada kerajaan. Saya sendiri sebagai wakil rakyat, saya memang sentiasa terbuka. Kalau ada apa-apa isu ataupun masalah, ada nak tambah baik, kita dengar. Dan kita akan cari penyelesaian untuk membantu rakyat dalam isu-isu tertentu. Ada satu pandangan YB daripada peringkat media sosial juga. Dia kata sebab bila pembangkang ini terlalu mengatakan bahawa Pakatan Harapan tidak mengutarakan janji, tidak nikah manifesto dan sebagainya, tetapi sebenarnya ada satu pandangan, dia kata mana lebih teruk, dia kata tomahan pembangkang mengatakan bila Pakatan Harapan mengambil alih, berjaya mengambil alih kerajaan, ini tomahan dulu, dia kata maka akan tutup sekolah, cikgu-cikgu akan dipindahkan, hospital ditutup. Kan, maknanya ada masjid-masjid yang tak, pasti tak ada azan dan sebagainya. Tak timbul pun isu itu, saya ingat. Walaupun kita ambil alih, masjid baru tetap dibina. Sekolah-sekolah baru tetap ada perancangan untuk dibina. Jadi tuhan-tuhan kononnya kerajaan baru ni akan tutup sekolah, akan buang cikgu, akan tutup masjid, itu semua saya fikir adalah propaganda-propaganda picisan lah. Maksudnya pembangkang ni dia ketandusan modal, sedangkan di zaman dia jadi kerajaan dulu pun dia pun tak membetulkan keadaan tersebut. Jadi bila kita ambil alih, kita nak membetulkan keadaan, dia pusing kata lain pula. Jadi saya fikir yalah, dan kita pun agak terbuka kerajaan sekarang, kita beri kebebasan pada media. Yang penting adalah kerajaan pada hari ini kita tidak memandang remeh dan memandang rendah kepada kebijaksanaan rakyat. Maksudnya sebab itu kita bagi kebebasan daripada sudut media. Misalnya pembangkang pun ada ruang dalam TV, pembangkang pun ada ruang dalam surat khabar. Tak seperti dulu, memang pembangkang kita pun tak ada sebarang ruang dalam surat khabar maupun televisyen. Tapi sekarang ni kita beri ruang tersebut sebab kita yakin rakyat sekarang ini dia lebih bijak menilai. Walaupun pembangkang menaburkan tomahan, menyebarkan propaganda dan fitnah, tapi kita yakin rakyat Malaysia ini adalah rakyat yang bijak dan matang, dan sebab itulah dia berani buat perubahan pada pilihan raya baru-baru ini. Ya, maksudnya itu salah satu daripada kita, makna Pakatan Harapan mengutarakan janji untuk memberi kebebasan kepada media. Maksudnya begitu YB masukkan. Maksudnya itu salah satu daripada ini, kalau rakyat melihat Pakatan Harapan tidak mengutarakan, itu salah satu janjinya adalah kan, yang disebut dulu memberi kebebasan untuk media punya ini sendiri. Rakyat ni kita menghormati rakyat untuk mendapatkan maklumat. Maksudnya kebebasan maklumat tu kita beri pada rakyat. Walaupun
agak pahit untuk kita. Kadang-kadang surat khabar pun kritik kerajaan. Di Facebook pun kadang kita pun kena hentam. Saya biasalah kadang-kadang orang hentam itu. Tapi maksudnya tak apalah. Tanggungjawab kita kerajaan menjelaskan kepada rakyat. Walaupun orang pembangkang cakap, oh kerajaan ni tak perform, kerajaan ni tak buat kerja. Tapi rakyat nampak. Rakyat boleh menilai dan mereka bijak menilai. Sebab itu walaupun di tahun 2018, walaupun pembangkang tidak diberi sebarang ruang dalam media, dan kerajaan waktu itu BN menyekat saluran maklumat kepada rakyat, rakyat Malaysia tetap bijak. Dia berani buat perubahan tersebut. Jadi kita di Pakatan Harapan ni, kita menghormati kebijaksanaan rakyat ini. Dan seterusnya inilah kita beri mereka ruang untuk dapatkan maklumat. Dan kita tidak ada sekatan pun. Sebab kita menghormati kebijaksanaan rakyat. Ada pula isu yang mengatakan bahawa kerajaan Pakatan Harapan sekarang tidak mendapat sokongan daripada penjawat-penjawat awam. Bagaimana pula respon YB daripada isu-isu yang diperkatakan sekarang ni? Daripada konteks penjawat awam, mungkin ialah ada beberapa penjawat awam ni yang mungkin masih belum move on daripada kepimpinan yang terdahulu. Tapi sebagai penjawat awam ni, saya sendiri lahir daripada keluarga penjawat awam. Dan saya pun merupakan bekas penjawat awam. Penjawat awam, kita ditanamkan dengan prinsip untuk menerima government of the day. Maksudnya penjawat awam ni jangan ada bias daripada sudut. Yalah, kita tidak halang penjawat awam untuk menyokong mana-mana parti politik. Tapi when it comes to work, when it comes to delivering services, perlu jelas bahawa ini adalah tugas penjawat awam ni untuk membantu government of the day. Tidak kira parti mana sekalipun. Dan ini adalah amalan yang Pakatan Harapan amalkan pada hari ini. Kita tidak hukum penjawat awam yang sebelum ini ada kecenderungan untuk menyokong parti lawan. Maksudnya bila kita ambil alih pun, saya lihat tak ada pun pemimpin kita terus pecat KSN, terus pecat KSU, kan, walaupun dulu kerajaan BN yang lantik. Tapi kita menghormati penjawat awam. Kita faham tugas mereka adalah sebagai tiang seri, maknanya dia tunjang utama dalam negara ini. So untuk penjawat awam yang mungkin kata tak sokong kerajaan, mungkin ada di dalam tu tak sokong kerajaan, tapi ialah kita perlu menghormati mereka asalkan mereka tidak melakukan sabotaj dalaman. Maka tidak ada sebab untuk kita mengambil tindakan. Tapi kalau sekiranya wujud sabotaj dalaman di kalangan penjawat awam dalam negara ataupun negeri, saya fikir kerajaan tidak perlu apologetik untuk bertindak, maksudnya untuk ambil tindakan, sebab ini perkara ini jelas prinsipnya. Tapi kalau kita tengok kembali ke belakang sedikit berkaitan dengan kerajaan negeri Selangor yang 10 tahun lepas, maknanya pada 2008 ketika itu juga kita pakatan mengambil alih kerajaan, dan pejabat-pejabat awam juga merasa ada sedikit keraguan tentang kaedah bekerja. Tapi lama-lama saya ingat pejabat awam di peringkat negeri Selangor diselesa mungkin dengan pentadbiran dan juga kaedah kerajaan dan bawah pakatan ini memerintah, dan diberi ruang pula pada pejabat-pejabat awam ini untuk mereka juga mempunyai idea dan pandang. Macam mana gambaran YB melihat begitu? Saya rasa ini amalan yang memang daripada awal Pakatan Rakyat ketika itu mengambil alih, memang kita menyantuni dan menghormati peranan dan fungsi institusi pentadbiran awam itu sendiri. Saya sendiri pun kalau dalam sebarang urusan dan keperluan, memang kita akan refer kepada mereka. Memang kita kena akui penjawat awam ni adalah nadi yang menggerakkan pentadbiran negara. Jadi memang perlu ada iltizam untuk kita terus menyantuni mereka, mendapatkan feedback, maklum balas. Dan saya lihat pentadbiran kerajaan negeri Selangor pada hari ini menunjukkan satu semangat untuk meraihkan idea-idea baru daripada pejabat awam dan memberikan mereka ruang sebagai salah satu teras utama dalam membantu jentera kerajaan negeri. Okey, tuan-tuan, saudara-saudara, sekali lagi kita masih lagi kita bersiaran dalam channel Paya dalam di www.tv.idselangor.com. Kita berbicara hari ini bersama dengan Yang Berhormat Tuan Muhammad Najuan Halimi selaku ADUN Kota Anggerik. Kita berada di minit yang akhir. Kita nak melihat sedangkan misi, visi Yang Berhormat berkaitan dengan Kota Anggerik sendiri. Itu yang pertama, maybe nanti beri gambaran, mungkin ada program-program yang terkini. Dan yang utamanya adalah misi dan visi sendiri sebagai Ketua Angkatan Muda Parti Keadilan Rakyat di peringkat negeri Selangor ni, bagaimana YB nak bawa anak-anak muda ini supaya mereka mempunyai satu semangat juang kan, untuk memastikan rakyat ini mesti terus terbela, dan anak-anak muda juga punya misi yang tersendiri. Silakan YB. Okay, untuk Kota Anggerik maksudnya Kota Anggerik, daripada sudut visi dan misi saya, pastinya saya seronok di Kota Anggerik ni sebab
semangat muafakat di antara penduduk tu cukup tinggi. Jadi kita ni di Kota Anggerik ni majoritinya orang Melayu kita. Yeah. Dan pastinya saya fokus untuk memperkukuhkan institusi surau dan yeah. masjid. Berapa surau YB kat sini? Surau tentunya surau saja lebih kurang 60. Ha, itu saya mesti tengok sebab satu sectionnya dah satu taman tu dah berapa surau satu kan? Satu section ada surau dia, kadang apartment bangsa poli pun ada surau bawah. Yeah, yeah. Jadi lebih kurang 60 surau termasuk masjid ada dalam hampir 70 lah. Jadi biasanya begitulah kita pusing dari surau ke surau menyantuni qariah dan institusi surau di Kota Anggerik ni antara institusi yang paling apa institusi komuniti yang agak kukuh dan kuat. Maksudnya saya kalau nak menyampaikan apa nak menyampaikan apa maklumat-maklumat di peraja negeri nak buat program, kita akan merujuk kepada surau dan juga masjid. Dan pada masa sama di sini ada kekuatan penduduk, maksudnya daripada sudut third force ni, NGO ni, Persatuan Penduduk pun memainkan peranan sebagai agen dalam community. Dan saya secara peribadi memang engage directly dengan Persatuan Penduduk, dengan jawatan kuasa surau. Dan pada masa sama fokus di Kota Anggerik ni pastinya untuk kita mengekalkan kelestarian kehidupan di sini. Kita tahu Shah Alam ni bandar Anggerik, orang panggil bandar raya yang bersih. Cuma sekarang ni agak membimbangkan bila denggi. Ada kes denggi di Kota Anggerik, antara yang hotspot juga. Jadi memang untuk 2-3 bulan ni kebanyakan program saya lebih menjurus kepada gotong royong lah. Kita turun ke bawah buat gotong royong bersama komuniti. Dan pada masa sama untuk saya memperkasakan anak-anak muda inilah. Sebab di Shah Alam ni kita bukan setakat orang muda di Shah Alam saja. Kita ada UiTM di sini. Ya, yeah, betul. Ada UNICEL di sini. Ada MSU. Ada College PTPL. Ada beberapa institusi pengajian kan. Jadi anak-anak muda ni memang rencam cara pendekatan dia. Tapi pada masa sama saya tidak melihat dalam konteks anak muda je, kita meraihkan semua. Dan wanita pun ramai di sini. Ibu-ibu, kaum-kaum ibu khususnya. Dan fokus saya itulah, saya nak memastikan Shah Alam ini terus kekal sebagai salah satu bandar yang bersih, dinamik dan menjadi tumpuan untuk warga di Selangor ni mencari rezeki, menaikkan ekonomi mereka. Kawasan industri ada di kawasan Kota Anggerik, ada kawasan industri yang di belah section 15 sana dekat Karang Kram. Situ masih lagi bawah Kota Anggerik. Ada beberapa kawasan industri lah di situ. Dan juga di Mutiara Bukit Raja di belah. Belah nak masuk ke Kelang sana. Maknanya yang utamanya bagi kawasan Kota Anggerik inilah kita nak maintain keadaan itu supaya lebih bersih, lebih bersih, lebih vibrant. Maksudnya orang takkan melihat kota, yalah, Kota Anggerik ini perlu mengekalkan ciri dan identitinya sebagai ibu negeri. Shah Alam itu sebagai ibu negeri Selangor dan sebagai kawasan tumpuan untuk menarik pelabur. Di sini adalah tumpuan apa industri untuk kita terus. Kemudian ada kawasan yang baru apa di sebelah Jalan Meru tu apa namanya? Oh, di Puncak Alam, Puncak Perdana. Kemudian di Elmina, di belah Subang itu pun kawasan pembangunan baru, perumahan baru. Okey, yang akhir tu YB berkaitan dengan anak muda tu sendiri, VC dan sebagainya dari perkusuran di peringkat negeri Selangor ni, bagaimana YB nak bawa mereka? Untuk anggota apa nama Angkatan Muda Keadilan, pastinya fokus saya adalah bukan setakat kita sekarang pemilihan dah habis, kita kuranglah politiking. Kita tumpu untuk gerak kerja di peringkat akaumbi, tarik seberapa ramai penyertaan anak muda di bawah bersama-sama dengan Parti Keadilan. Dan pada masa sama kita nak kekalkan idealisme parti ini di kalangan muda. Maksudnya kita dalam Parti Keadilan ni, tujuan kita bukan untuk berpolitik nak cari makan. Kita berpolitik ni sebab kita nak amalkan politik khidmat. Kita masuk parti ni untuk berkhidmat kepada rakyat. Parti ini pun ditubuhkan untuk membela rakyat. Dan idealisme tu perlu kekal dalam jiwa anggota parti, khususnya anggota-anggota baru, anak-anak muda ni, supaya mereka jelas kita tak nak nanti parti ni jadi macam parti UMNO dulu. Asalnya betul-betul nak perjuangkan orang Melayu, tapi last kali dia orang yang ambil hak orang Melayu. Kita nak Parti Keadilan ni terus kekal dalam idealism, membela dan memperjuangkan keadilan untuk rakyat. Okey, terima kasih kepada Yang Borok Tuan Muhammad Najiban Halimi, Adun Kota Anggerik, yang telah bersiaran bersama-sama dengan kita di Cendol Pak Ya pada siri kali ini, yang telah berinteraksi dengan tuan-tuan saudara-saudara. Dan terima kasih juga kepada tuan-tuan saudara-saudara yang telah melayari dan juga telah berkomunikasi dan berinteraksi dengan Cendol Pak Ya pada kali ini. InsyaAllah kita akan terus bersiaran pada minggu hadapan.
untuk kita melihat isu-isu terkini, kita berinteraksi lagi dengan pemimpin-pemimpin, dengan tokoh-tokoh kita yang lain. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baby. Terima kasih, baik.